Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'du. Saya Fawaid Abdullah, pendiri dan ketua umum Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersarung GIB. Sebagai alumni dan santri Tebuireng yang sekaligus mempunyai dua sanad, sanad melalui santri Tebuireng dan sanad melalui Nahdin atau umat NU, secara khusus saya menyampaikan selamat dan sukses atas peringatan satu abad atau 100 tahun NU berdiri, merawat jagat, membangun peradaban. Mudah-mudahan dengan kita terus berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, derek kiai, ikut para masyayikh-masyayikh, ikut para guru-guru kita yang bersambung sanadnya dengan para masyayikh, para kiai-kiai kita, bersambung sanadnya dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan para kiai-kiai, para masyayikh-masyayikh yang lain. Insyaallah kita semua, termasuk saudara-saudara kita yang hari ini hadir di peringatan satu abad NU di Stadion Delta Sidoarjo, insyaallah barokah-barokah. Guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, kiai-kiai kita akan mengalir kepada diri kita, keluarga kita, zuriyah, anak cucu kita. Dengan kita berkhidmah kepada NU, insyaallah seperti apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan kitab-kitab beliau yang lain, misalkan At-Tibyan, yang di dalamnya berisi Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, insyaallah kita ini bagian dari orang-orang yang as-sawadul a'dham, golongan mayoritas. Dan golongan mayoritas, insyaallah kita ini selalu dilimpahi hidayah, maunah, taufik dan barokah-barokah dari para guru-guru kita. Kebetulan saya secara pribadi yang dalam beberapa hari ini berada di Turki, yang sebelumnya ada di Dubai transit lalu di Turki, melanjutkan perjalanan nanti tanggal insyaallah tanggal 13 melaksanakan ibadah umroh. Saya di Turki juga berkhidmah mengisi dua acara. Yang pertama adalah acara di teman-teman PCINU Turki, acara menyongsong atau menyambut satu abad Nahdlatul Ulama yang insyaallah akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 9 Februari, membaca istighatsah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Yang kedua, mengisi acara dengan tema membumikan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri pesantren Tebuireng. Mudah-mudahan dengan kita sekecil-kecilnya berkhidmah kepada NU, kita diakui oleh santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dan insyaallah kita husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat, barakah. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.